Sudarlun menyambut datangnya bulan Ramadan di Aceh, tradisi megang dilaksanakan dua hari sebelum masuknya bulan puasa. Tepatnya pada hari ini dan puncaknya esok hari. Bagi masyarakat Aceh, hari megang merupakan tradisi turun-temurun, memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan juga bersedekah untuk anak yatim serta fakir miskin. Salah satu keramaian pedagang dan pembeli terlihat di Pasar Penayung, Banda Aceh, Sabtu 4 Mei 2019. Saban tahun, pedagang daging di hari megang terus bertambah. Ini juga terbukti dari antusias warga yang memburu daging. Di hari pertama megang, pedagang menjual daging sapi dan kerbau seharga Rp150.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.